Grand Finalis Anugerah Band telah beradu aksi dalam peringkat akhir Anugerah Band baru-baru ini, di mana Rancor telah dinobatkan sebagai juara Anugerah Band. Adalah kumpulan Rancor telah dinobatkan sebagai juara untuk Anugerah Band tahun ini. Dan bagaimana perasaan anda? Ceritakan sikit, luangkan. Saya tak expect benda ni terjadi dalam hidup kita lah. Paling gembira sekali lah hari ini. Orang semua kata yang kita ni underdog, jadi kita chill lah. Jadi anda telah memenangi wang sebanyak $20,000. Rancangan anda seterusnya. Kita invest dengan kita playing equipment to the better one, maybe. Preparation untuk anugerah, kita orang stress banyak. So, I think pergi holiday. Saya bersama kumpulan Facts Kang. Macam mana perasaan anda tak menang ni malam ni? Kami actually very satisfied lah. Pasal persembahan kami dari hari ini menghiburkan semua orang. Untuk Facts Kang band nombor 3. Tapi dah cukup. Dah. Anda tidak memenangi anugerah band, tidak digombakan sebagai juara. Anda telah memenangi apa tu title Media Darling. Happy lah, terperanjat jugalah. Band metal menang Media Darling. Terperanjat lah. Bagi kami memang ketiga-tiga persembahan tu memang our best lah. Jadi kalau kita tak menang pun memang ada lah. Ada pertandingan, ada menang, ada kalah. Tapi kita memang puas hati. We really enjoy ourselves tonight. Mereka deserve it lah. Saya pun happy dengan diorang lah. Sebagai ahli kumpulan Trabo, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang banyak menemukan kami, yang datang, yang hadir, yang SMS. Terima kasih lah banyak-banyak kerana menyokong kami daripada day one sampai ke sekarang ni. Terima kasih. Bersyukur kerana anda telah mengundi untuk kami. Ini dia pemenang untuk musisi terbaik, Alif. Tahniah kami ucapkan. Macam mana perasaan anda? Perasaan takut, gemetar, tapi at the end of the day memang puas lah. Macam something where money cannot buy. Vokalis terbaik, tahniah saya ucapkan. Dipilih sebagai vokalis terbaik ini adalah satu bonus lah. Anugerah Band ini adalah platform yang paling baik untuk kita melangkah lebih jauh. Malam yang penuh gah ini semakin bersinar dengan kehadiran band-band undangan seperti Six Sense dan Cradle. Turut hadir juga Arman dari kumpulan Gigi. Pandangan para pengadil. Secara industri, Rancor nilainya sangat besar. Saya salah satu yang akan membeli CD Rancor. Dengan adanya seperti ini, sangat bisa memajukan industri musik Singapura. Kumpulan band dari tanah air, sebenarnya mereka tu adalah hebat-hebat belaka. Ini adalah permulaan, bukan penghabisan pada perjuangan mereka. Jadi semoga Rancor giat lagi berlatih dan repertuar lagunya diperbanyakkan. Bagaimana pula pendapat para hadirin? Anugerah Band ini dan terselah pada malam ni kami tengok meletup. Masa refreshing, saya tak sangka di Singapura ni ada macam ginilah kan, macam gempak sangat. Saya sebagai seorang yang penonton pun terhibur sangat. Kita pun join in the crowd. Happening. Kita ramai-ramai boleh enjoy. Pertandingan final yang cukup menarik sekali dan cukup menghiburkan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para-para pengundi. Tanpa anda, kita tak akan berada di sini.